Di tengah konflik Israel-Hamas, Iran kini mulai mengembangkan senjata lokal mereka. Mulai dari drone, rudal, hingga kapal angkatan laut miliknya kini dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Sontak saja peningkatan kemampuan persenjataan Iran ini pun disebut sebagai ancaman baru bagi Israel. Hal itu diungkapkan oleh Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Angkatan Laut Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri. Menurut Tangsiri, dengan pengembangan baru tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan. Bahkan bisa meningkatkan jangkauan, ketepatan mencapai sasaran, serta penghindaran radar. Ia menambahkan teknologi baru tersebut telah diterapkan di 4 bidang, antara lain navigasi, drone rudal, dan juga bawah permukaan. Untuk kapal angkatan laut yang dilengkapi dengan AI dapat melakukan perjalanan jarak jauh tanpa awak, melakukan operasi dan kemudian kembali secara otomatis. Sehingga dengan adanya kemampuan tersebut, sejumlah senjata Iran pun dinilai ampuh melumpuhkan musuh. Senjata-senjata tersebut juga bisa membantu Hamas untuk melawan Israel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.